besok mungkin Pak Pendeta yang juga memimpin apa pemakaman, Pak? Iya, kemungkinan. Tapi jenazahnya masih diurus dengan keluarga, belum ada kepastian kapan. Itu, nah, saya hanya tugas berdoa aja. Tapi nanti malam ini lagi diurus kok. Penyebabnya sudah penyebabnya apa? Wah, saya kurang tahu sakitnya itu. Gitu. Karena saya buru-buru, nggak boleh apa lama-lama di situ. Tadi di dalam ada siapa? Di dalam ada siapa, Om? Di dalam ada siapa? Ada adik-adiknya aja. Istrinya? Istrinya ada di. Anaknya juga. Anaknya. Ya? Dikabarkan meninggal jam berapa? Kok kurang tahu, saya juga baru dikabarkan saya datang. Karena saya pendeta jemaat ya di sana. Oh, pendeta jemaat. Seperti apa? Ya? Suasana di dalam gimana, Pak? Ya, biasalah. Seperti kalau orang meninggal bagaimana kan banyak. Tadi doa berlangsung jam berapa, Pak? Tadi aja. Doa aja. Doanya untuk menguatkan keluarga. Tapi dirawat di sini mulai sejak kapan, Pak? Nah, saya juga kaget. Ceritanya tiba-tiba meninggal gitu. Tapi besok mungkin Pak Pendeta yang juga memimpin apa pemakaman, Pak? Iya, kemungkinan. Di mana mungkin besok informasinya? Nah, ini lagi dirunding dengan keluarga. Oke. Okay. Itu belum tahu. Di gereja mana, Pak? Di gereja. Jemaat gereja dari mana? GPB Jemaat Sumber Kasih. Oh, yang di Lebak Bulus. Oke. Okay. Istrinya dari Bungan, Pak. Lari pintas ya, lihat ada. Ada Bapak ya? Rekan artis siapa aja sih yang udah datang, Pak, kalau boleh tahu? Waduh, karena terbatas masuk itu, saya nggak lihat, jadi buru-buru begitu masuk, keluar lagi, nggak boleh sampai 5 menit. Iya, baik. Iya, Mama.